Ya, jumpa lagi bersama saya Rolich. Saya berada di distrik Demta di Tarbia, dan kita lihat ini adalah salah satu objek wisata di Watsiniwai. Watsiniwai ini merupakan lahan asli orang Tarbia dan sudah menjadi objek wisata di Demta. Kita lihat, ini adalah pondok-pondok Watsiniwai. Ini kalinya, ini kali. Dan di sana pantai yang sangat luas. Saudara bisa lihat udara di sini cukup sejuk sekali. Ada toiletnya, ada kopi saya. Silakan kalau mau datang, monggo main-main. Ini kali ada pohon belimbing, kelapa. Cukup sekian dan itu Bapak Aser, itu ada Bapak Oji, ada Mama Teni, ada Mama Ren, ada Wawa Oscar. Ini Oji, tadi dia baru tangkap ikan. Jaring ikan banyak. Oke, makasih. Itu ada Alex. Ada Mr. Aser. Kita lihat Ai, dia lagi mandi-mandi di kali, saudara-saudara. Dia kepala mandi. Dia tidak pernah istirahat mandinya. Indah sekali pemandangannya, coy. Oke. Begitu dulu dari saya. Goodbye. Dah, sampai bertemu di lain waktu. Oke. Dah. Ya, jumpa lagi bersama si Rolich. Saya berada di Watsiniwai di distrik Demta Tarbia. Watsiniwai ini adalah salah satu objek wisata unggulan di Kabupaten Jayapura. Bagi Bapak Ibu yang mau datang, silakan. Tempat ini asik untuk mandi-mandi. Pokoknya keren abis, coy. Keren abis banget. Kita akan meninggalkan Watsiniwai. Kita menuju Tarbia. Perjalanan dari Watsiniwai ke Tarbia sekitar 15 menit memakai mobil ini. Begitu. Nah. Pinyang ini sungguh enak sekali pinyangnya. Pinyang di sini enak, enak coy. Tapi rambut lagi kumis. Aku sudah putih banget. Baru 2 hari tinggal di sini udah putih banget nih kumis gua. Kena air laut terus. Buset bah. Terima kasih.
Gak nyesel deh kalau datang ke sini, enak. Cuman airnya lagi pasang gitu. Udah, gue capek ngomong coy. Udah.